Oke, selamat pagi, selamat berjumpa lagi teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini saya mau melakukan perawatan berupa pemberian insektisida pada tanaman, atau lebih tepatnya ini pada persemaian cabai yang nantinya akan saya gunakan pada instalasi irigasi kapiler yang lebih besar dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk cara semai sudah saya pernah buatkannya videonya teman-teman ya, jadi tinggal lihat saja di deskripsi sampai dia seperti ini. Di sini saya mau memberikan perawatan berupa pemberian insektisida. Di sini saya gunakan merek Dusban, Anda bisa gunakan merek lain. Jadi tujuan pemberian insektisida yakni untuk mencegah hama kutu yang bisa menyebabkan daun dari tanaman kita ini menjadi keriting dan macam-macam ya kawan-kawan ya. Jadi perawatan itu kita lakukan sejak dini agar nantinya ketika dia pindah tanam kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Tak jarang ketika kita telah pindah tanam gitu teman-teman, ternyata tanaman kita itu menjadi keriting. Itu jangan salah ya, bahwasanya dia sudah terserang hama ketika sejak masih dalam persemaian. Pada video persemaian di video saya yang sebelumnya, di situ saya memberikan insektisida berupa furadan ya kawan-kawan, yang ditaburkan pada akarnya. Itu juga sangat membantu, di mana furadan itu bisa meresap ke jaringan tanaman sehingga apabila itu sudah teresap, maka hama-hama kutu itu tidak akan, setidaknya itu mengurangi dari jenis-jenis belalang, semut, atau jenis-jenis kutuan untuk menghampiri tanaman kita. Penyebab keriting itu biasanya ada pada daun-daun mudanya teman-teman, di bawahnya itu ada kutu yang menyebabkan, yang kutu itu nantinya akan menghisap klorofil dari tanaman kita sehingga membuat daunnya itu menjadi keriting ke bawah, mengering, kecoklatan, dan rontok gitu ya. Jadi agar hal itu tidak terjadi, kita lakukan perawatan sejak dini berupa pemberian insektisida dari awal. Oke teman-teman, daripada panjang lebar, langsung saja kita aplikasikan ya untuk pemberian insektisidanya. Tadi saya sudah campurkan dengan dosis sejumlah 1,5 mili per 1 liter air, di mana saya menggunakan bantuan suntikan ini. Untuk suntikan bisa Anda cari sendiri ya teman-teman, bisa gunakan bekas printer misalnya, atau membeli di tempat pakan ternak ya teman-teman ya. Di situ biasanya disediakan untuk, biasanya dipakai untuk menyuapi anak kucing dan anakan burung ya kawan-kawan ya. Beli saja, artinya itu terjual bebas. Oke langsung saja, sudah saya persiapkan ini tadi dari awal, tinggal saya semprotkan saja. Caranya tinggal disemprotkan pada bagian atas dan bawah daun seperti ini ya kawan-kawan ya, sampai semuanya menjadi basah. Lakukan secara merata ya kawan-kawan. Oke, hanya seperti itu teman-teman. Cara ini bisa dilakukan setidaknya 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Baik, sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Apabila Anda suka video ini silahkan Anda like, dan apabila Anda ingin menyaksikan kelanjutan dari video ini selanjutnya tentang peletakan nantinya pada instalasi kapiler yang lebih besar atau jumlahnya lebih banyak daripada yang ada di rumah saya saat ini, silahkan subscribe channel ini teman-teman. Dan untuk cara tanam sudah saya letakkan pada link deskripsi, artinya yang Anda lihat saat ini bukan kondisi besar melainkan ada tahapan-tahapannya, mulai dari biji dan lain sebagainya. Usia persemaian saya ini bisa dihitung sendiri ya teman-teman, karena per tanggal hari ini tanggal berapa ya, bisa lihat ya di kapan saya upload. Dan yang jelas ini saya semai mulai dari biji itu tanggal 15 bulan 2 tahun 2020. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.